Beginilah suasana di luar Masjid Raya Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ratusan jemaah terpaksa harus sholat tarawih di luar. Disebabkan masjid ini disesaki oleh jamaah yang melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. Meski demikian, tidak menurut semangat para jamaah beribadah di Masjid Raya Kota Parepare. Hampir seluruh masjid di Kota Parepare penuh oleh jamaah yang ingin melaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah. Menurut pengurus Masjid Raya Kota Parepare, pemandangan seperti ini setiap tahunnya terjadi saat masuk ke bulan suci Ramadan, yakni pada malam pertama hingga malam kelima dan keenam. Masjid di Parepare disesaki para jamaah yang ingin melaksanakan sholat sunnah tarawih secara berjamaah. Salah seorang jamaah Masjid Raya Kota Parepare mengatakan, dirinya sudah terbiasa sholat di luar masjid dalam kondisi seperti ini dan tetap khusyuk. Sholat tarawih di luar masjid. Iya, sudah tidak ada muat di depan. Di dalam sudah tidak muat. Oh, sejak hari pertama sampai di malam kedua ya? Iya, betul. Sesak begini, Bu ya? Iya, betul. Sabar, makanya sampai di luar. Untuk menjaga kehusyukan saat melaksanakan ibadah, pengurus masjid raya sebelumnya telah melakukan bersih-bersih masjid agar jemaah bisa sholat dengan nyaman dan jauh dari najis. Dari Parepare, Anjar.